Yang ke-44, tidak menjaga penglihatan. Ini bukan perangai salib juga ni. Bukan perangai orang salib juga. Itlaqun nazar. Dalam kitab asal dia, digunakan perkataan itlaqun nazar. Itlaq ni lepas. Tolak ni kan, tolak. Kita menceraikan isteri. Maknanya kita melepaskan isteri. Yang pada asalnya akad. Akad tu kan ikat. Ikat kemah. Ikatan yang mati ibaratnya. Ikatan yang mati. Maka terikatlah isteri itu dengan suami. Bila kita ceraikan, cerai itu nama dia talak. Talak ni maknanya kita lepaskan dia. So dia bebaslah. Dia bebaslah nak pergi ke mana, tak perlu minta izin dengan kita dah. Nak keluar ke, nak pergi keluar apa, nak ke mana pun tak perlu minta izin dengan kita dah. Sebab apa? Kita dah lepaskan dia. So orang yang tidak menjaga mata ni, dalam istilah asal kitab dia, kitab Arab dia, disebut itlaqun nazar. Melepaskan pandangan mata, ikut suka nak tengok apa. Yang ni tak patut ada pada orang yang beriman. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Satu, Allah Ta'ala sebut pada orang lelaki. Tak berhenti situ, sebut pada mukmin, mukminat pula. Sebab apa? Tak akan jadi kalau suruh lelaki saja tunduk. Dia mesti suruh dua-dua. Sebab apa? Dua-dua ni ada connection. Perempuan nak tengok lelaki, lelaki nak tengok perempuan. Maka Allah Ta'ala suruh dua-dua. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Dua-dua Allah Ta'ala suruh serupa. Tu guna perkataan apa? Guna perkataan fi'il amr. So fi'il amr pada asalnya wajib. Qul lil mu'minina yaghuddu. Apatah lagi Allah Ta'ala tak sebut pun perintah. Terus wak mari jawab dulu. Sepatutnya wak mari perintah dulu. Qul lil mu'mini, apa perintah dia? Ghuddu min absarikum. Barulah wak mari ya ghuddu. Baru lalu mereka pun menundukkan pandangan. Tapi ayat ni tak sebut perintah. Apa perintah Allah Ta'ala yang suruh Nabi sampaikan? Nak beritahu orang mukmin ni junjung perintah Allah Ta'ala secepat mungkin. Dengar saja Allah Ta'ala suruh tunduk, tunduk terus. Tak ada mikir kata kenapa? Apa khasiat dia? Apa hikmat dia? Apa fadilah dia? Memberitahulah Muhammad pada aku dulu 10 khasiat menundukkan pandangan mata. Dah. Allah Ta'ala kata qul lil mu'minina, mana perintah? Tak ada. Ya ghuddu, nescaya mereka tundukkan pandangan. Mana perintah? Tak ada perintah. Tadi kata qul. Tadi suruh beritahu, dia nak beritahu apa? Tu nak beritahu orang mukmin junjung perintah Allah Ta'ala serta merta. Tanpa fikir, dah payahlah lepas ni. Tak seronok lah mata, tak boleh tengok minah tu. Tak sedap lah mata, dulu duduk berhati dia ni tiap-tiap pagi pergi kerja. Tak boleh lah, dia kata lepas ni lalu kot tepi jalan nak tengok orang ni, nak tengok orang ni. Tak boleh lah. Ada orang mukmin tak fikir. Selagi mana perintah tu mari daripada Allah, sah. Benda tu ada baik. Ada manfaat dia. Bahkan ulama tulis lah. Cuma saya tak nukil je sini. Baik. Ayat perintah tu jelas. Allah Ta'ala suruh suruh orang mukmin tundukkan pandangan dia. Tunduk sini bukan tunduk tujuan duniawi, tidak. Tunduk ni atas tujuan junjung. Junjung perintah Allah Ta'ala. Junjung perintah Allah. Bukan tunduk tu kenapa? Kerana ada ayah dia. Tunduklah kita. Tain tak ada ayah dia, tengoklah kita anak dia. Kebetulan dia duduk dengan ayah dia, tak berani kita nak tengok. Ada, bukan sebab tu, tu sebab duniawi tu. Tunduk sebab takut pada ayah dia. Ni dak. Junjung perintah Allah Ta'ala. Takut kepada seksa, takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu tujuan tundukkan pandangan. Baik. Ulama bahagikan dalam bab tunduk pandangan mata ni, menjaga penglihatan ni kepada beberapa perkara. Tak dibenarkan melihat beberapa perkara. Satunya ialah kita disuruh supaya menundukkan pandangan mata daripada melihat aurat manusia. Sama ada aurat lelaki ke ajnabi dengan kita ataupun aurat perempuan ajnabiyah dengan kita. Lepas tu bab aurat tu luas pula.
aurat kita dengan adik-beradik, aurat kita dengan apa, dengan yang bukan mahram kita, aurat kita dengan orang kafir itu, itu perbahasan dalam kitab fiqh pula. Cuma secara umumnya kita dilarang melihat kepada mana-mana aurat. Mana-mana aurat. So aurat di antara pusat dan lutut. Di antara pusat dan lutut, sama ada lelaki ajnabi ataupun perempuan ajnabiyah. Tu dilarang, satu. Yang kedua, bukan setakat dilarang kita melihat kepada aurat, dilarang kita melihat ke dalam rumah orang. Tu suruh kita tunduk pandangan mata juga tu. Tunduk pandangan mata daripada melihat ke dalam rumah orang. Kita kan suka. Lalu tepi rumah orang kebetulan pintu rumah dia buka. Tu kita nak tengok tu, dalam rumah dia ada apa. Sedangkan dalam rumah dia tu ada benda-benda yang terdedah aurat. Sebab tu tak diajar orang Islam untuk melihat ke dalam rumah orang. Tapi kita, tu saya kata tadi itlaqun nazar tu. Melepaskan pandangan mata kita bebas, sebebas-bebasnya untuk melihat sesiapa. Sebab tu ulama sebut di antara pandangan yang haram ni ialah melihat kepada aurat, satu. Tapi dia ulama bagi pada dua. Aurat ni dua. Satu, aurat yang berbentuk pakaian. Pakaian yang terdedah aurat kita tengok tak boleh juga. Yang keduanya, aurah wara'al bab. Aurat yang berada di belakang pintu, makna dalam rumah orang, kita tengok. Yang tu tak boleh juga. Satu aurat, satu melihat kepada aurat pakaian yang terdedah, kita tengok. Tu tak boleh. Melihat di sebalik pintu rumah orang, melalui tingkap ke melalui pintu ke, tu pun dilarang juga oleh agama. Tu agama sebut secara jelas tu. Yang ketiga. Ada Amash ke, kalau tak silap saya, Amash nama dia. Dia pernah berjalan nak pergi ke tandas. Tiba-tiba ada seorang lelaki. Seorang lelaki telanjang. Bila dia berjalan nak ke tandas tu, ada lelaki telanjang. Maka dia pun pejam mata dia. Bila dia pejam mata dia, lelaki tu selesai daripada qada hajat dia, pakai baju, dia pun tanya, "Sheikh," dia kata, "sejak bila Syekh buta?" Padahal dia tak buta, dia pejam mata. Tak nak tengok aurat. Dia tanya, "Syekh, sejak bila Syekh kena penyakit buta ni?" Syekh pun kata, dia kata, "Aku buta sejak Allah Ta'ala buka auratmu." Sejak Allah Ta'ala buka auratmu tadi aku buta. Aku tak nampak. Sebab apa? Aku pejam mata. Bukan buta pun nak beritahu. Maka dia nak beritahu, jangan kau buka aurat di depan orang sehingga orang melihat auratmu. Adapun orang yang melihat juga dilarang untuk melihat aurat orang lain. Itu Amash, pernah berlaku dalam sejarah. Baik, yang ketiga, menundukkan pandangan mata ni dengan apa yang ada pada manusia. Dengan apa yang ada pada manusia. Anugerah Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala beri tak sama. Di antara kita ni, ada orang yang Allah Ta'ala bagi banyak. Kita adik-beradik pun kadang-kadang beza. Ada adik-beradik kita kaya, ada adik-beradik kita sederhana, ada yang rendah sikit. Tu agama ajar pada kita. La tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan min zahratil hayatid dunya. Tu ayat Allah Ta'ala larang kepada isteri-isteri Rasulullah. Jangan kamu memanjang-manjangkan pandangan mata. Jangan kamu melerek-lerekkan pandangan mata duk tengok apa yang aku beri kepada perempuan-perempuan lain. Sebab engkau bukan perempuan yang seperti mereka. Kelebihan engkau ialah sangat tinggi kerana engkau menjadi ummahatul mukminin. Engkau tak boleh dikahwini oleh sesiapa pun selepas wafatnya Rasulullah. Itu kelebihan yang lebih besar daripada apa yang kau lihat dapat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Dengan harta bendanya, dengan kekayaannya, dengan jawatannya, contohnya ada gelaran datin, isteri Rasulullah tak ada datin contohnya. Itu tak ada apa-apa pun nilai di sisi Allah Ta'ala. Yang lebihnya engkau, sebab apa? Engkau ummahatul mukminin, ibu bagi segala orang mukmin, sehingga kan tidak boleh dikahwini oleh sesiapa pun, selawar mana pun isteri Nabi tak boleh dikahwini, haram dikahwini isteri Rasulullah, kerana dia adalah ibarat ibu. Walaupun ada sahabat berkenan contohnya, tapi tak ada sahabat mengkhianati Rasulullah. Cuma nak beritahunya ialah
menundukkan pandangan mata bukan sekadar melihat aurat, bukan sekadar melihat ke dalam rumah, tapi melihat apa yang Allah Ta'ala beri lebih kepada orang lain. Itu pun syarat ajar. Jangan kita melihat kepada benda-benda tersebut sampai peringkat hati kita muyul cenderung untuk mendapatkan sesuatu yang sama. Dia akan datang benda lain pula dalam hati kita. Datang tomak, datang apa? Datang hasad, datang macam-macam jenis penyakit lain pula dia akan mari. Bila kita duduk tengok, orang ni dapat 2-3 kereta, kita kereta sama je. Ha? Daripada mula kerja sampailah ke hari ni, naik kereta tu lah, sampai habis bayar. Orang ni lepas tukar kereta, nak juga kita merasa. Mari dalam hati kita tomak, nak. Lepas tu bila dah tomak, tak dapat juga, datang hasad. Dengki macam mana aku nak buat dia ni apa jadi apa jadi bisnes dia gagal dan sebagainya, tu datang hasad. Dua benda tu pun dah cukup dah untuk membinasakan amal ibadat kita. Tu punca daripada mana datang tamak dan hasad tu, datang daripada mata yang melihat. Sebab tu apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, redha. Redha saja. Sebab bukan pada hakikatnya bukan kita yang menentukan dengan usaha tulang pak kerak kita, tidak, tapi dia adalah hasil daripada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu 2-3 perkara yang disebut oleh ulama dari sudut apa? Dari sudut melepaskan pandangan mata. Baik. Kemudian ulama sebut bagaimana cara untuk kita jaga mata kita ni. Bagaimana cara nak menundukkan pandangan mata daripada melihat sama ada aurat ataupun melihat ke dalam rumah yang ada aurat. Yang pertama kata ulama, bila kita terpandang maka kita diajar oleh Rasulullah isrif basarak. Rasulullah ajar pada kita bila kita terlihat. Terlihat ni ittirari dipanggil. Terlihat ni dia panggil ittirar. Ittirar ni bukan kita nak. Bukan kita nak tengok. Tapi tiba-tiba mata kita terpaku di situ. Kita lalu-lalu-lalu tengok ada orang perempuan yang tak tutup aurat. Mata kita tiba-tiba terpaku di situ. Ittirari dia panggil. Bila tengok, maka Nabi kata, isrif basarak, palingkan matamu. Dia tak akan jadi idamatun nazar. Bila kita tengok maksiat, kita tengok apa perempuan ajnabiyah ataupun lelaki ajnabiyah yang terbuka aurat, ataupun kita tengok ke dalam rumah yang ada aurat, maka kita diajar oleh Rasulullah, tarik pandangan matamu daripada melihat aurat tersebut. Sebab masa tu kita tak cari pun. Maka kalau saat itu kita terus menarik, tak berdosa. Yang berdosanya bila? Kita teruskan pandangan mata kita untuk melihat benda tersebut. Jadi panggil idamatun nazar. Saat tu jadi dosa lah. Saat tu dikiranya. Kita tengok contohnya, mata kita jatuh di dia 2 saat. 2 saat kita pun sedar, maksiat. Maka kita pun tarik. Kalau kita letak di situ, start daripada saat ketiga, sampailah kita habis tengok, itu dikira dosa, 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 dosa. Dosa lah kau. Dalam kitab penawar ada sebutkan, wal'ainani tazniyan, dan 2 mata tu berzina, wazina human nazar. Zina mata tu cara macam mana? Melihat. Maka bila kita jatuh pada melihat benda yang dilarang oleh agama, agama ajar pada kata apa pada kita, isrif basarak. Palingkan wajah kita daripada melihat. Yang tu yang Amash buat tadi tu. Bila tertengok laki tu telanjang, tu pejam mata. Berjalan dah apa disebut dalam sirah Amash ni, dia berjalan dalam keadaan tangan dia meraba-raba cari tanda mana. Pejam mata, tak tengok laki tu. Tak tengok lelaki tu apa telanjang dan tak tengok dia pakai baju bila. Maknanya jalan dalam keadaan tangan meraba-raba cari bilik air mana. Tu yang apa lelaki tersebut tanya tu, sejak bila Syekh buta? Sejak Allah Ta'ala buka auratmu lah aku buta ni. Kalau engkau tak buka aurat, jawab dia, aku tak buta boleh tengok ni, celek molek. Baik, satu. Yang kedua, bila kita dah alih pandangan mata daripada melihat tadi, okey lah tu. Tapi kadang-kadang dia datang dalam diri kita nak tengok sekali lagi. Dia mari tu dalam hati kita. Terutamanya tengok gadis-gadis. Tengok yang lawa-lawa pula. Tengok apa? Tengok watak dalam lagu Despacito pula. Kan tuan-tuan biasa dengar ni. Tapi bagusnya orang kita dia ubah dah lirik. Baik.
Cuma nak beritahunya, keinginan kita nak tengok sekali lagi tu ada. Maka Nabi nasihat sekali lagi. Nabi kata apa? La tattabi'in nazaratan nazarah. Jangan ikut pandangan pertama tu dengan pandangan kedua. Tengok dah sekali. Pandangan pertama tadi tu itirari dipanggil. Jangan kamu ikut pandangan yang pertama tadi dengan pandangan seterusnya. Pandangan kali kedua. Satu yang tadi tu idamatun nazar. Kita tengok kali pertama, kita tu kekal. Yang tu dipanggil idamatun nazar. Nabi nak ubah macam mana yang ni? Nabi kata isrif basarah. Tarik pandangan matamu. Ada yang jenis orang, dia tarik dah pandangan mata, tapi tengok sekali lagi. Yang tu Nabi kata apa? Jangan buat gitu. Dua jenis penyakit tu. Dua jenis penyakit manusia. Tadi tengok, tarik lalu. Sebab apa? Sebab ada Tok Lebar duk tengok kita. Malu eh, aku pengerusi surah. Al-Karimiyah ni dia tak ni. Maka tariklah pandangan lu mata. Gio kan? Tengok ulo. Tak. La tattabi'in nazrah, nazrah. Mu tengok dah sekali tadi kan? Tu rezeki tu Allah Ta'ala bagi tu. Tak kira dosa tu. Tapi kalau engkau tengok kali yang kedua, fa innan nazratal ula lak wan nazratu tsaniyah alaik. Itu Nabi sebut. Pandangan yang pertama tu adalah anugerah. Rezeki. Adapun pandangan yang kedua, alaik, atas engkau lah, balalah. Maknanya musibah lah. Macam kita berdoa, Allah makhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina. Tu lana dengan alaina tu membezakan dah. Lana tu untuk kebaikan, alaina tu untuk musibah. Maka Nabi kata an-nadratul ula lak wan nadratu thaniyah alaik. Tu musibah. Jangan kau ikut dengan pandangan yang kedua. Benda payah lah kau ni nak buat ni. Baik. Yang ketiganya ulama sebut last sekali. Yang ketiganya ialah elok daripada duduk di tepi jalan. Itu paling mudah sekali. Elokkan daripada duduk di tepi jalan ataupun duduk di kedai. Duduk kedai tak ada benda nak buat kan. Tiba-tiba handphone pun tak bawa, habis bateri. Tak jawab, dia duduk tengok orang kan. Kerja apa lagi? Nak tengok benda lagi, nak tengok telefon habis bateri. Tengok orang lalu jawab dia. Orang ni lalu tengok daripada sini siapa hilang dia. Umur berapa dah? 75 dah. Jalan dengan tongkat dua. Tapi tengok mata idamatun nazar, itlaqun nazar tak jaga. Yang tu Nabi ajar adab-adab ketika duduk tepi jalan pula. Nabi suruh raddul basar. Tundukkan pandangan mata engkau daripada melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tu dua tiga perkara lah yang disebut oleh ulama dalam dua sifat dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufikkan kita untuk meninggalkan sifat malas dan untuk menjaga mata kita ni daripada melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.